Muncang, bro. Muncang. Trotol lagi, bro. Gantung ya. Satu lagi. Rame sekali nempel pemirsa. Halo. Gas, gas LPG. Jadi, hari ini kita berpetualang lagi. Masih di tempat yang agak berbeda, bukan sama ya, agak berbeda. Dan kita kali ini hanya 4 orang saja. Kita sudah melakukan persiapan untuk pemasangan pohon pulut. Mudah-mudahan petualangan hari ini tidak seperti kemarin, Amsyong. Sepertinya nampaknya hari ini ramai sekali burung. Mudah-mudahan nempel semua. Ya, Bang. Apa target kita hari ini, Bang? Burcil aja lah. Burcil ya. Oke. Okay. Ini pulut baru. Ini pulut lama. Nah, ini orang lama. Orang lama ya, Bang ya? Iya. Oke, ada nanti. Satu sudah ready ya. Tinggal dipasang, Bro. Jadi masih di spot yang sama, masih di nuansa kebun karet, hanya saja di lokasi yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan mudah-mudahan di sini juga banyak burung yang berbeda. Halo guys. Oke, kita sudah ready. Persiapan kita hari ini lumayan lengkap ya. Kita bawa tali, bawa tripod. Wah, ternyata beban saya cukup banyak. Oh, masang di daerah tebing. Aduh. Teman-teman sedang menyiapkan tali dari kejauhan. Cuacanya sangat panas sekali hari ini. Pohon pulut sudah dipasang. Burung pemikat sudah dipasang. Kita pun bergegas untuk ngepron di kejauhan. Aduh, lecet bin bais. Dikarenakan ukuran burung terlalu kecil, mohon maaf apabila tidak terlihat oleh kamera. Wah, aja kalah tuh pulut deh. Tengah, depan kita lihat. Iya, jadi teman-teman, kita masih menunggu di kejauhan. Sepertinya sudah ada 2 burung yang menempel di pohon pulut kita. Hanya 2 ekor saja yang menempel di pohon pulut kita. Thank you.
Ya, burung apa ini? Cabean. Lele mati. Cabean bro. Satu lagi.